Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Toing. Terima kasih banyak yang sudah subscribe Bang Toing. Terima kasih banyak sudah mendukung Bang Toing selama ini. Buat kalian yang baru menemukan channel Bang Toing, silahkan kalian subscribe, like, share, dan komen untuk bantu Bang Toing agar tetap semangat bikin konten-konten yang bermanfaat buat kalian. Kali ini Bang Toing akan memberikan tutorial cara membuat stiker DWA nomor rekening ya guys ya. Langkah pertama untuk membuat stiker nomor rekening DWA yaitu ada tiga aplikasi, yaitu aplikasi PixArt. Di sini Bang Toing pakai aplikasi PixArt ya guys ya, tapi banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa membuat edit-edit foto ya guys ya, tapi di sini Bang Toing memakai aplikasi PixArt, aplikasi Eraser Background, sama aplikasi Sticker.ly ya guys ya. Oke, langsung aja kita langsung ke langkah pertama. Kita langsung download aja aplikasi PixArt. Buat kalian yang belum mempunyai aplikasinya, kalian bisa download di Play Store atau di App Store ya guys ya. Oke, kita langsung buka aja aplikasi PixArt. Terus kita sediakan bahannya, yaitu logo bank-bank yang kita inginkan ya guys ya. Kalian bisa download di Google Chrome atau di browser kalian ya guys ya. Di sini Bang Toing langsung pilih yang latar berwarna putih. Di sini kita langsung pilih aja yang foto ya guys ya. Kita langsung aja di sini Bang Toing mencontohkan bank BCA ya guys ya. Kita langsung aja pilih yang gambar BCA. Terus tambahkan ya. Terus kita tulis nomor rekening ya guys ya. Karena di sini hanya contoh, kita langsung tulis ngasal aja nomor rekeningnya ya guys ya. Kita pilih yang teks. Pilih yang teks, kita tulis aja di sini asal aja ya guys ya. Terus kita tulis nomor rekening kalian ya, nama di nomor rekening kalian. Di sini Bang Toing akan tuliskan your name. Kita ganti warna sama aja biru. Kita atur pinggangnya agar tetap terlihat ya guys ya. Ya, jika sudah kita langsung checklist aja ini centang. Terus kita save ya guys ya. Terus langkah kedua, di sini Bang Toing akan menggunakan remove background online ya guys ya. Kita browsing di Google Chrome. Ya, kita langsung cari aja di Google Chrome remove.bg ya guys ya. Terus kita upload image yang tadi kita simpan di aplikasi PixArt-nya. Jika sudah, kita langsung download aja.
Oke, jika sudah, kita langsung buka aplikasi lagi, yaitu aplikasi stiker.ly ya guys ya. Buat kalian yang belum menemukan atau belum mempunyai aplikasinya, kalian bisa download di Play Store atau di App Store. Kita langsung buka aja stiker.ly. Ya, itulah tampilannya di aplikasi stiker.ly ya guys ya. Kita langsung pilih aja yang plus yang tengah sendiri. Kita pilih yang tadi ya guys, yang kita bikin ya guys ya. Yang your name. Oke, jika udah kita langsung berikutnya. Kita langsung berikutnya lagi. Tambahkan label itu terserah kalian mau diisi apa ya guys ya. Di sini akan Bang Toing tulis Bang Toing. Maaf. Toing gitu aja ya guys ya. Langsung kita save. Langsung kita tambahkan ke WhatsApp ya guys ya. Oke, kita pergi ke WhatsApp untuk cek ya guys ya. Ya, di sini sudah ada yang your name ya guys ya. Kita langsung coba dulu ke teman Bang Toeng ya guys ya. Ya, itulah hasilnya ya guys ya. Mungkin itu sekian dari Bang Toeng tutorial cara bikin stiker nomor rekening di WhatsApp ya guys ya.